Sekolah Tinggi Perikanan, STP, menerima Taruna Baru Tahun Akademi 2017-2018. Pelaksanaan penerimaan ini dilakukan mulai 1 April hingga Juli 2017 mendatang. Sekolah Tinggi Perikanan STP membuka penerimaan Taruna Baru Tahun Akademik 2017-2018 Program Diploma 4. Akademisi yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ini membuka penerimaan dengan dua jalur, yakni jalur umum dan jalur khusus. Pendaftaran jalur umum rayon pusat dilakukan pada tanggal 1 April hingga 11 Juli 2017, sementara untuk pendaftaran rayon daerah dilakukan pada 1 April hingga 7 Juli 2017. Adapun untuk jalur khusus dilakukan pada 1 April 2017 hingga 10 Juni 2017. Jalur ini dikhususkan bagi anak pelaku perikanan, terutama anak nelayan, pengolah hasil perikanan, pembudidaya ikan, dan petani garam. Informasi tentang penerimaan Taruna Baru di Sekolah Tinggi Perikanan ini selengkapnya dapat dilihat di website resmi Sekolah Tinggi Perikanan. Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan.